sejarah, atraksi wisata sejarah yang kita kemas menjadi dengan teknologi AI supaya memberikan suguhan yang atraktif dan imersif bagi pengunjung. Tujuannya itu. Jadi lorong waktu sejarah ini, kenapa kita bilangnya Lotus lorong waktu sejarah? Karena mengangkat konten-konten sejarah, khususnya kalau yang pertama ini adalah kita fokus di Keraton Cirebon, Kasepuhan Cirebon. Peneliti dari Telkom. Jadi Telkom sendiri kita mempunyai ada sub bagian yang divisi terbaru ya, namanya Riset Alliance. Riset Alliance itu adalah kelompok riset dosen-dosen yang merupakan kolaborasi dari berbagai bidang untuk menciptakan inovasi. Dan saya fokus di bidang tourism dan hospitality. Seperti produk yang hari ini kita ciptakan itu di pariwisata, di daya tarik wisata dan juga di hotel. Oke, baik. Dalam hitungan 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kamera dari Lotus ini kesannya luar biasa, karena saya mengikuti perjalanan-perjalanan dan perjuangan-perjuangan Ibu Ersi, Bapak Guntur, Kang Azhar, yang dimana beliau-beliau ini ke keraton, di sana belajar mengenai sejarahnya dan menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu AI yang sekarang diciptakan di lorong waktu ini. Mungkin kedepannya saya cuma berharap satu, ada kelanjutannya.